Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Benar nih rumahnya Bu Mia? Iya, benar, Bang. Bu Mianya ada? Ibu lagi sakit-sakitan. Sekarang lagi diperiksa dokter. Ada perlu apa ya, Bang? Enggak, saya cuma minta tolong. Bisa enggak musala yang di RT 11 itu gemboknya dibuka? Gimana ya, Bang? Bisa nggak abang cari musola yang lain, Bang? Cari musola lain? Gimana urusannya? Maaf, Pak. Musola itu dibangun atas amanahnya sendiri. Di mana warga sekitar bisa sholat di musola tersebut. Kalau musola digembok, di mana letak amanahnya? Musola bukan milik perorangan, Bang. Musola milik umat. Karena musola itu rumah Allah. Iya, saya harus bagaimana? Sekarang masalahnya ibu dan om saya lagi perang dingin gara-gara musola ini. Ibu nggak mau musola ini dihancurkan karena sudah menjadi tanah wakaf. Tapi om saya tetap minta sebagian jatah untuk biaya hidupnya. Emangnya si omnya kagak gawe, kagak kerja? Itu dia. Ibu jadi sakit-sakitan karena masalah ini. Allahumma aftahli abwaba. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Lu ngapain lu komat kami sendirian aja lu? Hafalin doa, Tom. Doa masuk masjid. Tumben-tumbenan. Karang-karang ini rajin banget ngapalin doa. Saya teh malu, Tom. Malu sama budak leutik yang di bawah umur saya, tapi mereka banyak hafal-hafal doa. Lagian kan kalau kita banyak hafal doa, Tom, kita tuh bisa terhindar dari segala godaan setan. Iya kan? Iya sih. Tapi baru tahu gua lu punya malu. Jangan samain semua orang kayak kamu, atuh. Udah, serah lu deh. Lu lanjutin aja. Oh, gitu masalahnya. Iya, Bang. Silakan duduk, Bang. Baik. Saya lihat ibu dulu di dalam. Makasih. Iya. Woy. Gimana ceritanya tuh? Kayaknya lu harus kasih solusi tuh. Biar kelar urusannya. Bukan gua gak mau bantuin. Gua sendiri kagak nyampe ilmu gua ke situ. Ya elah, Poy. Masa gua yang kasih solusi? Ngerti, Poy. Gimana kondisi ibu saya, Dok? Alhamdulillah kondisi ibu kamu baik-baik aja. Ibu cuma kecapean, banyak pikiran. Jadi tensinya naik lagi. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Rin. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Kayak gua kenal tuh suara. Siapa, Poy? Pasti dia ini. Bukan benar. Lu ngapain di mari, ha? Apa lu, Poy? Abang apa lagi? Iya kan? Benar? Kita pernah ketemu di masjid dekat Pasar Keji. Iya, apa kabar? Saya Ovi. Temannya Apoy. Saya Dimas. Poy, senyum dong. Senyum itu sebagian daripada iman. Rin, bilang sama ibu kamu, nanti saya akan bantu sama ngomong Pak Teddy, siapa tahu bisa. Alah, gua udah ketemu Pak Teddy duluan kali, kagak mempan. Mungkin gak kena sama abang kali. Kalau sama dokter Dimas, om saya kenal banget. Karena kalau berobat gratis. Masya Allah, ini dokter ya, udah baik, ganteng, murah hati lagi ya. Kenapa sih lo, Pak? Abang-abang, saya mau pamit dulu ya. Din, saya pamit dulu. Gua juga mau pamit sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Poy. Pak. Kenapa sih lu? Poy. Tungguin, Poy.